berhadapan dengan saksi Verdi Sambo. Sedangkan posisi terdakwa berada di samping kanan saksi Verdi Sambo, saksi Kuatmaruf berada di belakang saksi Verdi Sambo, sedangkan saksi Riki Rizal di belakang terdakwa. Kemudian, saksi Verdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Verdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada terdakwa dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Mendengar teriakan saksi Verdi Sambo, terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock 17 miliknya ke tubuh korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Kuatmaruf melihat Verdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua dan terdakwa juga melihat Verdi Sambo menembak menggunakan senjata api Glock 17 ke arah korban Yosua yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua melalui korban Yosua. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan saksi Richard Lecher maupun saksi Verdi Sambo di dada yang vital itulah yang menyebabkan korban Yosua meninggal dunia selaras dengan visum et repertum yang berkesimpulan antara lain sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru.